atur diri arah bawah dia adalah bodoh. Saya punya satu teori. Teori saya ini saya namakan fisika emosi. Belum saya rilis, kemungkinan bulan April kali saya bukunya akan dirilis. Fisika emosi ini menceritakan bagaimana kita bisa menjelaskan berbagai kondisi psikologis dengan fisika. Kung dan dukung. Jadi semesta akan mendukung kita untuk keluar dari kondisi kritis, sekritis apapun, dan melalui proses pengaturan diri.